الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهاي orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam politik, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian kata Allah adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menceritakan di padang mahsyar kelak, ketika seluruh manusia dikumpul dari Adam sampai kiamat. Bapak bayangkanlah, dari Adam sampai kiamat kumpul di satu tempat. Masih teringat kita 2 tahun lalu, awal-awal kita vaksin, kita cuma vaksin 1 RT ngantri sampai sore. Ini nanti dari Adam sampai kiamat kumpul di satu tempat, namanya Padang Mahsyar. Dan kata Nabi pada saat itu, matahari panasnya seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepalamu. Dan pada saat itu wajah kalian sudah berubah, tidak lagi seperti sekarang. Ada mereka yang mukanya seperti ular, mereka yang menjilat-jilat. Ada orang yang mukanya seperti kuda, mereka yang selalu mendahului ketika imam berjamaah. Ada juga yang mukanya seperti anjing, mereka yang suka disogok dan menyogok. Ada juga yang mukanya seperti tikus, mereka yang suka ngambil barang-barang negara. Macam-macam. Dan pada saat itu hampir seluruh orang gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka ingin tahu statusnya. Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Sementara pengadilan belum juga dimulai. Samalah kalau kita dinyatakan tersangka sama polisi. Kan tidak enak kalau kita lama dinyatakan tersangka. Kita mau adili secepat. Kalau saya salah, berapa tahun penjara? Kalau saya tidak salah, lepaskan saya dari sangkaan. Tidak enak rasanya kalau lama dinyatakan tersangka. Begitu juga di padang mahsyar. Kita gelisah. Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Pengadilan belum dimulai. Maka dalam keadaan gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek dari kami semua. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Adam? Maafkan saya. Saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah makan barang haram sekali waktu saya hidup. Ketika saya dilarang makan buah khuldi tapi saya serobot. Saya malu ketemu Allah hari ini. Di mana buku simpan wajahku? Saya malu ketemu Allah. Allahu Akbar. Nabi Adam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah di padang mahsyar kelak. Gimana kita yang tiada hari tanpa makan uang haram? Pasti kau tinggalkan dunia ini. Ngumpul duit, menghalalkan segala cara, nipu segala cara, saudaranya ditipu sendiri, sebangsa sendiri dianiaya demi memperkaya diri dan keluarga. Di mana kau pasti mati, pasti mati. Mau kemana? Dan pada saat itu uang-uang yang kita kumpulkan secara haram
kita makan secara ilegal, kita makan menghalalkan segala cara, malu kita nanti ketemu dengan Adam, Allah Subhanahu wa taala. Adam sekali makan uang haram, malu ketemu kepada Allah. Di mana kalian yang PNS disuruh masuk jam 9, suruh masuk jam 8, jam 10 masuk di warung kopi? Apa kalian bukan korupsi itu? Korupsi. Pantas banyak anak PNS yang seperti itu, anaknya susah dinasihati. Kenapa yang dimakan uang haram? Lalu Nabi Adam berkata, cobalah kau datang kepada Nabi Ibrahim, minta supaya Ibrahim alaihissalam berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini kepada Ibrahim, ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi, tolong menghadap kepada Allah, berdoa agar segera dibuka pengadilan. Kata Nabi Ibrahim, aduh, susah juga, saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah bohong sekali seumur hidup. Ketika saya dituduh, saya diadili oleh Raja Namrud. Ibrahim, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Bukan saya, ini. Sebenarnya kata ininya menunjuk dirinya, meskipun tangannya menunjuk patung. Bukan saya, tapi ini. Dianggap berbohong. Saya malu ketemu Allah. Allahu Akbar. Ibrahim, saudaraku, sekali bohong, malu ketemu Allah. Di mana bapak-bapak yang tiada hari tanpa bohong istrinya? Di mana para pejabat publik yang mulutnya hanya bohong saja tiap hari? Mau kemana? Pasti kamu mati. Dan pada saat itu Ibrahim lalu berkata, coba kau datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta supaya Nabi Nuh berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini, ya Nuh, engkau Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa agar segera dibuka pengadilan. Kata Nabi Nuh, aduh, susah, saya malu juga ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi dan Rasul. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anakku justru yang lawan saya. Saya malu ketemu Allah, ada anakku yang membangkang. Nuh alaihissalam, satu anaknya malu menghadap Allah. Di mana bapak-bapak yang anaknya 4 hari ini tidak ada yang datang sholat Jumat? Di mana bapak-bapak yang punya anak 2 gadis tidak pakai jilbab? Di mana bapak-bapak yang punya anak semuanya suka membangkang tidak pernah tahu sholat? Percayalah saudaraku, ketika anda wafat nanti, tidak ada yang bisa mendoakan kita kecuali anak kita. Saya pergi merantau ke Sumatera ini. Ternyata tidak nyaman di Sumatera. Saya ada pilihan apa? Saya balik lagi ke Sulawesi. Pilpres kalah dukungan saya bertahan 5 tahun. Saya jadi pilka ikut pilkada kalah, tunggu lagi 5 tahun kita main lagi. Saya tidak disenang gubernur, ada pilihan saya, pensiun dini. Tapi demi Allah, ketika bapak masuk kubur, ada pilihan? Tidak nyaman di kubur, keluar dulu deh. Tak mungkin. Dan pada saat itu kata Nabi, putus semua amal-amalmu. Tak bisa lagi kau sholat, tak bisa lagi kau puasa, tak bisa lagi kau tobat. Tinggallah ada 3 yang mengalir terus-menerus, yang kita sebut dengan sadaqatun jariah, amal jariah. Satu di antaranya sadaqah jariah itu adalah anak yang soleh dan soleh. Percayalah Pak, ketika bapak wafat nanti, sahabatmu tak mungkin. Kita semua punya grup WhatsApp. Coba lihat grup WhatsApp, Pak. Kalau ada kawan meninggal, ada yang kirim doa? Paling ditulis stiker itu, Pak. Stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah. Enggak juga dia baca Al-Fatihah itu, ditulis saja Al-Fatihah. Enggak, Pak. Langkah berikutnya, nama kita diblokir. Hapus, takut ada telepon dari kita. Dan siapa yang bisa mendoakan kita pada saat itu? Anak yang soleh dan soleha. Demi Allah. Tidak mungkin anakmu bisa jadi anggota DPR tidak pernah caleg. Tidak mungkin anakmu bisa jadi jenderal kalau tidak pernah tentara dan polisi. Tidak mungkin anakmu jadi dokter kalau tidak pernah kuliah fakultas kedokteran. Tapi bisa tidak anak kita jadi soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa? Bisa tidak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak jenderal? Boleh? Bisa tidak anak kita soleh dan soleha tanpa dia pernah jadi pengusaha? Bisa? Tapi sayang, kita lebih bangga anak kita jadi pejabat publik meskipun tidak pernah datang sholat. Meskipun kita tidak pernah lihat dia datang tabligh akbar. Demi Allah, begitu bapak masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali doa-doa dari anak kita. Lalu Nuh berkata,
silakan kau datang kepada Isa alaihi salam. Ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih. Datanglah menghadap kepada Allah. Berdoa agar segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Isa? Saya juga malu ketemu Allah. Saya pernah diutus la ilaha illallah. Justru umatku nyembah saya sebagai Tuhan. Lalu Isa alaihi salam berkata, coba kau datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, kekasih Allah. Datanglah sekelompok manusia ini. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa agar segera dibuka pengadilan. Allahu Akbar. Empat senior nabi tadi semua angkat tangan. Nabi mendengar ini lalu berkata, tenang sampean. Tenang, kau duduk. Saya akan menghadap kepada Tuhan. Hari inilah Allah kabulkan doaku. Hari inilah Allah sisakan satu mujizat saya. Selain saya punya mujizat Al-Quran, jari-jari tangan saya bisa mengeluarkan air. Kemana saya berjalan dilindungi oleh awan. Satu di antaranya hari ini mujizat saya berlaku di akhirat. Apa? Allah memberikan saya syafaat. Tidak ada doa yang dikabulkan kecuali doaku. Malaikat pun tidak dengar Allah. Maka datanglah Rasulullah menghadap kepada Allah. Ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan. Kami sadar banyak maksiat. Tapi kami juga sadar engkau maha pengasih dan maha penyayang. Tolong ampuni kami. Ya Allah, bukalah pengadilanmu. Mendengar ini kedengaran suara dari aras Allah. Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Aku kabulkan doamu. Hari ini kita mulai pengadilan. Disiapkan segala sesuatunya, pengadilan mulai. Dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dia dipanggil? Nama-nama Islam. Dan ini saat kita menunggu giliran untuk dipanggil. Kondisi kita sesuai amal-amal kita waktu hidup. Mereka yang pernah mengambil uang-uang negara. Mereka yang mengambil inventaris kantor gubernur, kantor wali kota. Mereka pikul semua itu. Dipertuntukkan. Lewatlah nanti kawan-kawan kita yang miskin sekampung kita, yang security di kantor. Wah, saya dipecat, ternyata kamu yang ngambil kursi. Semua barang yang pernah kita ambil secara tidak halal disuruh pikul. Dan Allah perintahkan kau pergi cari orang yang pernah kau ambil barangnya, yang pernah diambil tanahnya, yang pernah diambil rumahnya, yang pernah diambil hartanya. Allah perintahkan cari itu orang yang pernah kau ambil secara batil, minta maaf. Datanglah kita. Dasat, mohon maaf, saya pernah serobot tanamu 10 meter. Tolong, maafkan saya, ini tanamu. Apa kata si Dasat? Mohon maaf, saya tanah di dunia, saya butuhkan. Sekarang saya tidak butuhkan, silahkan kau pikul. Maka saudaraku yang pernah mengambil uang-uang negara, sebelum terlambat, kembalikan besok. Anda bisa bebas pengadilan dunia, tapi demi Allah, kau mau kemana? Pasti kamu mati. Pasti. Mau kemana? Maka sebelum terlambat, kembalikan. Karena Allah maha pengampun. Lalu pada saat Nabi ceritakan ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, luar biasa mukjizatmu. Luar biasa syafaatmu waktu itu ya Rasul. Apakah semua kami ini umatmu dapat syafaat? Syafaat itu kira-kira rekomendasi dari kantornya gubernur. Syafaat. Rekomendasi, kata bilece, nota. Itu kan kalau ada nota, kalau kita ada proyek, ada nota, itu kan biasa lancar. Lalu Nabi berkata, tidak semua umatku dapat syafaatku. Kalau kalian mau mendapat syafaatku, ada dua syaratnya. Satu, aqimis shalah, dirikan sholat. Maka saudaraku, bapak ibu yang saya hormati, kalau mau mendapat syafaat dari Rasulullah, mau mendapat nota dari Rasulullah, mau mendapat kata belece dari Rasulullah di padang mahsyar kelak, perbaiki sholat. Kenapa hidupku susah, Ustaz? Sholatku anggap remeh. Kenapa rumah tangga saya tidak bisa bahagia? Sholatmu kau anggap remeh. Coba kita lihat, Pak. Di mana-mana saya khutbah Jumat, sebelum azan paling 1-2 baris, Pak. Nanti sudah azan baru mulai penuh. Dan tanda-tanda, coba hafal mukanya. Yang paling terlambat datang, itu juga tuh paling cepat pulang. Coba lihat itu, Jumat lalu, dia paling terlambat, dia juga paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Coba hafal nanti mukanya yang terlambat datang, Pak. Itu juga itu cepat pulang nanti. Sholat lima waktu tidak ada. Bapak tidak puasa, masih tetap Islam. Bapak tidak haji, tetap Islam. Bapak tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi mereka yang tidak sholat, Imam Syafi'i menghukuminya, ketika jenazahnya wafat, jangan kau sholati dia. Imam Syafi'i. Bahkan Nabi jelaskan, orang yang sengaja melalaikan sholat kafir di hadapan Allah. Maka saudaraku,
akan datang kalian mau memilih pemimpin. Kalian mau memilih caleg. Kalian mau memilih kepala daerah. Kalian mau memilih kepala dinas, kepala desa. Lihat aja solatnya. Kalau solatnya baik, bismillah. Tapi kalau solatnya tidak baik, Tuhannya aja dia tipu, apalagi kita. Siat solat. Solatnya. Kalau hidup kita susah, pasti sebabnya karena solat kita tidak beres dengan baik. Yang kedua, kata Nabi, jika kalian ingin mendapat syafaat, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal bulan ini, bulan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sambut dengan cara memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah puasa, Allah tidak ikut menunaikan ibadah puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah haji, Allah tidak ikut menunaikan tawaf. Tapi ketika Allah perintahkan kita salawat, dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Yang kedua, jika ingin mendapatkan syafaat ini, setelah memperbanyak salawat, wujud konkret, bukan sekedar kita mengucap-ucap salawat, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, maka mari teladani Rasulullah. Contoh Rasulullah sesuai kemampuan kita. Apa yang paling patut dan paling utama kita hidupkan sekarang adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak tahu Rasulullah itu kalau dipanggil Pak dari sahabat dari belakang, ya Muhammad, ya Rasulullah, biasanya kita kan cuma menoleh begini Pak. Dan saat biasanya kita cuma begini. Tapi Rasulullah tidak, dia balik seluruh badannya. Rasulullah kalau jabat tangan, tidak pernah beliau dulu yang lepas tangannya. Beliau jabat dua-dua sambil dia urut dan tidak pernah dilepas tangan duluan kecuali sahabat sudah lepas tangannya. Dan Rasulullah tidak pernah ketemu dengan sahabat tanpa muka senyum. Coba buka sejarah Islam. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, di Mekah empat Tuhan. Di Mekah wanita budak. Di Mekah judi jadi kebiasaan. Di Mekah mabuk bisa jadi kebiasaan. Datang Rasulullah. Tidak punya partai pendukung. Tidak punya cukong. Tidak punya tim sukses. Alhamdulillah, setelah Nabi diutus menjadi Rasul, Makkah Madinah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu-satunya manusia di dunia yang tidak punya medsos, yang tidak punya Facebook, yang tidak punya IG, tapi followernya 1,8 miliar di dunia sekarang. Kenapa? Karena beliau punya akhlak santun bertutur. Saudaraku pejabat, saudaraku orang kaya, saudaraku politisi, kalau kalian mau diikuti, santunlah. Karena tidak ada orang yang benci orang yang santun. Sebaliknya, tidak ada orang senang yang mulut kasar dan peringai perangannya kasar. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Mari pelihara solat dengan baik, perbanyak bersalawat. Contoh Rasulullah dalam kehidupan, terutama dalam akhlak bermasyarakat. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izaizil mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu ladzim. Sidang Jumat yang saya muliakan, mari sejenak kita berdoa, mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibu mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah,
wa afiatan fil jasadi wa siadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik kulubana ba'da sadaitana wa hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah.